Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Indo Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang YouTube. Ada permintaan dari beberapa orang teman. Saya diminta untuk memberikan tutorial tentang mencapai monetisasi dalam waktu 3 bulan. Nah, sebelum saya mulai, buat sahabat YouTuber pemula yang membutuhkan promo channel, silakan komen di video ini dan akan saya promokan setiap hari. Dan buat teman-teman yang membutuhkan tambahan subscribe serta tambahan jam tayang, saya akan berikan 5 subscribe serta 1 jam tayang buat teman-teman yang membutuhkan. Nah, jam tayang dan subscribe ini akan saya undi di video tutorial selanjutnya. Kita akan undi online. Oke, langsung saja. Saya mohon untuk semua teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Di sini saya akan berikan tutorial dalam beberapa video, mulai dari membuat channel, kemudian peralatannya seperti KineMaster, dan KineMaster ini saya akan berikan linknya, di mana teman-teman bisa mendownload linknya dengan mencari passwordnya di video ini. Mudah, gampang. Dan di KineMaster ini teman-teman bisa merender video tanpa ada watermark KineMaster-nya. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara mencari background ataupun background video secara gratis, cara menambah jam tayang, cara menambah subscriber dengan berbagai cara, dan cara menambah jam tayang secara otomatis. Nah, nanti juga saya juga akan berikan tutorial cara memaksimalkan pendapatan YouTuber. Oke teman-teman, kita akan mulai. Nah, di sini saya akan berikan tutorial tentang membuat channel YouTube dengan modal HP. Pastikan teman-teman punya browser seperti Mozilla, Opera, ataupun Google Chrome. Dan kita akan memakai mode desktop. Nah, ini ya, situs desktop. Jadi kita akan punya tampilan seperti di komputer. Oke, kita akan langsung ke KineMaster. Oke teman-teman, sekarang saya sudah buka program KineMaster versi Diamond. Nah, teman-teman bisa download ini program tanpa bayar. Dan ketika kita merender pun tanpa watermark. Oke, kita akan upload sebuah video. Nah, ini kita akan upload ya, teman-teman. Di sini kita akan tambahkan sedikit kata-kata di subscribe. Oke. Kita akan render. Nah, ini kita akan export. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari KineMaster-nya, nggak sulit. Dan inilah awal dari menjadi YouTuber ya teman-teman. Oke, ini kita mau selesai, kita ya sudah selesai. Oke, sekarang kita akan upload. Tinggal kita upload, kita tunggu. Nah, ini kita sudah masuk ke YouTube Studio. Kita disuruh pilih filenya. Thank you.
Nah ini videonya sudah ada. Ini kita akan upload. Dan tips buat teman-teman dalam membuat channel, kita harus menentukan konten. Nah, cari konten yang kita bisa buat dalam jangka panjang. Jadi kita bisa buat berkesinambungan, berkelanjutan. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak kehabisan bahan. Dan lakukan posting yang konsisten. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman posting hari ini, kemudian posting lagi minggu depan, kemudian posting lagi 3 hari ataupun 2 minggu lagi, teman-teman akan ketinggalan dalam mencari subscriber dan mencari jam tayang. Nah, di sini saya sudah upload sebuah video yaitu tentang batal puasa. Nah, teman-teman bisa buat judul dengan cara mensurvei dulu di kita ketik batal puasa. Nah, di sini akan keluar hasil penelusuran yang populer di YouTube. Nah, teman-teman bisa pakai ini sebagai judul, pilih salah satunya. Oke, kita akan pilih batal puasa lucu. Nah, satu lagi sebelum ini jalan. Untuk thumbnail, teman-teman bisa buat semenarik mungkin. Nah, mungkin teman-teman bisa desain dengan Android. Banyak sekali aplikasi di Android yang bisa membuat desain yang bagus. Nah, deskripsinya teman-teman bisa isi sesuai dengan video, dengan isi video. Dan jangan lupa tambahkan tag biru. Tag biru dengan membuat tanda crash di depannya. Ini bisa pertama bisa judul. Bisa judulnya batal puasa lucu. Kemudian batal puasa, ya, intinya yang berhubungan dengan judul video kita. Nah, sini teman-teman bisa buat playlist, silakan. Dan yang paling penting di sini, ini video tidak dibuat untuk anak-anak. Penting, karena kalau teman-teman buat untuk anak-anak, video ini tidak akan bisa dimonetisasi. Nah, kemudian kita lanjut dengan penambahan tag. Nah, tag ini teman-teman bisa survei lagi. Dengan cara yang tadi, kita masuk ke YouTube, nah seperti ini. Teman-teman bisa pakai ini sebagai tag, karena tag ini sudah terbukti banyak dicari oleh orang lain. Nah, teman-teman silakan bisa pakai tag ini. Oke, setelah itu tinggal kita ketik berikutnya, klik berikutnya. Oh, ini saya belum tandain. Kemudian teman-teman bisa tambahkan layar akhir, tambahkan kartu. Ini penting ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan view tambahan ketika orang lain menonton video kita. Kita klik berikutnya.
tinggal teman-teman atur. Mau kita jadwalkan atau kita langsung saja. Nanti kalau kita jadwalkan kita bisa atur misalnya tanggal 17 atau tanggal 18. Teman-teman bisa atur sendiri jamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak sempat bikin video, nah kemudian besoknya sempat, teman-teman bisa buat video lebih dan bisa diupload dengan mengatur jadwal. Oke, ini kita akan jadwalkan. Dan video sudah selesai. Oke, demikian teman-teman tips dan trik dari Indo Channel. Di kesempatan mendatang kita akan membuat tutorial selanjutnya tentang YouTube lagi. Dan jangan lupa buat yang minta subscriber dan tambahan jam tayang, silakan komen di video di bawah ini. Dan buat teman-teman yang merasa berguna, silakan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di tips dan trik yang mendatang.